Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Memulai membahas daripada anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul Baitil Karim Sayyidul Awwalina wal Akhirin Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala rumah tangga atau keluarga Nabi yang mulia atau pimpinan keluarga yang mulia, yaitu pemimpin dari masa lalu hingga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyiduna wa sayyidu waladi Adam ajmain. Beliau adalah pemimpin kita semua dan pemimpin manusia secara menyeluruh, muslim, kafir dan seterusnya. Pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Aku adalah pemimpin manusia dan aku tidak sombong. Rasulullah wa habibuhu wa mustafahu wa mukhtaruhu wa mujtabah. Beliau adalah Rasulullah, kekasih Allah, pilihan Allah, aslus syaraf wa ma'dinul majid, asal muasal dari kemuliaan. Semua kemuliaan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebaikan yang dilakukan di atas muka bumi, maka sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak pun yang terbaik sumbernya mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang mencontoh itu dari umatnya, orang-orang yang Islam atau yang beriman, ataupun mereka yang menolak menjadi umatnya Nabi Muhammad, hidup dalam keadaan kekufuran, sifat baik, kebaikan, akhlak dan semisalnya yang mereka miliki, sumbernya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akram walid wa ashraf maulud. Nabi Muhammad adalah paling mulianya orang tua. Sebagaimana putri-putri atau putra-putranya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah, mereka bangga menjadi anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus yang hidup sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimatuz Zahra. Yang lainnya meninggal sebelum Nabi. Yang meninggal sampai wafatnya Nabi adalah putrinya Sayyidah Fatimatuz Zahra. Mereka semuanya sangat memuliakan, menghormati dan bangga menjadi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid bermakna orang tua, atau walid bermakna guru atau semisalnya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran,
An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi adalah orang yang paling utama dari orang-orang yang beriman, melebihi diri mereka sendiri, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu bagi mereka orang yang beriman. Nah, kalau istrinya ibu, berarti Nabi Muhammad adalah abahnya orang-orang yang beriman. Beliau juga Abul Yatama, Abul Aramil, ayahnya para janda dan anak-anak yatim. Wa asyraf maulud. Nabi Muhammad adalah paling mulianya makhluk yang dilahirkan. Karena itu ibundanya sendiri saat ajal hendak menjemputnya sangat menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sampai mengutarakan apa yang pernah dilihat dalam mimpi beliau di masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad kalau memang benar dari mimpi tersebut akan menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Anta mab'utsun, kalau memang in haqqa ma ra'aitu fi manami fa anta mab'utsun ila al-anami. Kalau benar apa yang aku lihat dalam mimpi, maka engkau akan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk kepada seluruh manusia. Wa hadiyatullahi wa rahmatuhu fi hadzal wujud. Nabi Muhammad adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya di alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Habibul A'zam, Nabi Muhammad adalah kekasih yang paling agung. Wan-Nabiyul Akram, Nabi yang paling mulia. Al-Abdul Ladhi tasharrafa bikamalil ubudiyati limaulah, hamba yang menjadi mulia dengan kesempurnaan penghambaan kepada Tuhannya. Nabi Muhammad walaupun orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak mau ibadahnya itu sekedar ibadah. Cerita bengkaknya kaki Nabi SAW karena terlalu lama berdiri untuk sholat menggambarkan penghambaan Nabi kepada Allah. Bahkan ketika ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi raja dan rasul atau budak dan rasul, maka malaikat Jibril mengisyaratkan untuk tawadhu, tapi Nabi Muhammad memang sudah terlahir dalam keadaan tawadhu, sehingga beliau mengatakan abdan wa rasulan, enggak mau menjadi raja, tapi Rasulullah mau menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditawarkan kepada Nabi, gunung akan berjalan bersama Nabi berupa emas sehingga tidak pernah kekurangan harta, Nabi Muhammad gak mau. Inginnya menghambakan kepada Allah, aju'u yauman wa asba'u yauman. Aku lapar sehari, kenyang sehari. Ketika aku lapar, aku bersabar. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Ingin menunjukkan kehambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad itu paling senang ketika membaca ayat-ayat yang disebutkan tentang beliau dengan penyebutan hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal basharul ladzi qarrabahu Allah ta'ala wa adnah wa rafa'a maqamahu fawqa khalqihi ajma'in. Nabi Muhammad adalah manusia yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat kedudukannya di atas seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbincang secara langsung. Tapi tidak pernah Nabi Musa
melihat Allah secara langsung. Begitu juga sandal yang menempel di kaki Rasulullah pernah berada di surganya Allah dan juga pernah bertatapan dengan Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya Allah. Satu-satunya sandal yang bisa menuju langitnya Allah Subhanahu wa taala, menandakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli kemuliaan para nabi yang lain, dan akan nampak jelas kelak di hari kiamat ketika manusia saat kebingungan menuju ke nabi A, nabi B, nabi C dan seterusnya, mereka semua menyatakan nafsi-nafsi, hanya Nabi Muhammad sendirilah yang mampu mengayomi mereka, membantu mereka. Ana laha. Wa khatama bihin nabiyyina wal mursalin. Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan para rasul. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah bukan ayah salah satu di antara kalian. Ayat ini, kalimat itu menggambarkan memutus apa yang disangka oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi menikahi mantan istrinya Zaid bin Harithah. Karena Zaid bin Harithah itu diangkat anak oleh Zaid bin Thabit. Diambil anak oleh Nabi. Diambil anak. Dinikahi oleh Nabi mantan istrinya. Kalau mantan istri itu selama-lamanya menantu. Kalau istilah dalam ilmu fikih menantu. Dibantah oleh ayat Al-Quran, Nabi Muhammad bukan ayah daripada lelaki di antara kalian. Maksudnya bukan ayah Zaid bin Thabit. Jadi bisa menikahi mantan istrinya Zaid bin Thabit, tidak masalah. Sehingga di sini menggambarkan tabanni, mengambil anak diharamkan, artinya dinisbatkan ke dirinya. Kalau sekadar mengambil anak untuk dinafkahi atau dihidupi ke dalam kehidupannya enggak masalah, tapi dinisbatkan kepada dirinya ini haram, enggak boleh. Walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Banyak orang-orang yang kan penutup para nabi, berarti kalau penutup para rasul belum ada. Jadi ngaku rasul sekarang musimnya. Enggak ngaku nabi, ngaku rasul. Lah kalau ngaku rasul, pengertian rasul itu apa? Rasul itu nabi yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, itu rasul. Lah kalau nabinya sudah ditutup kok bisa jadi rasul, bagaimana? Ya mungkin Rasulul Jin atau Rasulul Syayatin atau semisalnya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa bihi syarufal baitu wa aluh. Wa min maqamihi ar-rafi' azamatu hadzal bait wa kamaluh. Dan dengan Nabi Muhammad, keluarga ini dan semua yang ada di dalam keluarganya menjadi mulia. Apapun yang berhubungan Nabi Muhammad pasti mulia. Dari lingkup kecil, tempat kelahiran Nabi Muhammad mulia. Tempat makam Nabi Muhammad mulia. Kota kelahiran Nabi Muhammad mulia. Kota wafatnya Nabi Muhammad mulia. Lingkup menjadi besar. Apa yang di sekitar Nabi Muhammad dari keluarga dan sahabatnya mulia. Sampai lingkup yang paling besar, yang menjadi umatnya Nabi Muhammad pun mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang menjadi umatnya Nabi Muhammad mulia, berkat disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kedudukan Nabi Muhammad yang mulia dan yang agung, dan keagungan keluarga Nabi sallallahu dan di antara kedudukan Nabi yang mulia adalah keagungan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaannya. Dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, liudhiba ankum liudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudhhirakum tadhhira. Min ajlihi adhaballahu rijsa an ahli baitihi wa tahharhum tadhhira. Dan dari
keagungan atau kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hilangkan kotoran dari keluarganya dan Allah sucikan dari keluarganya dengan penyucian yang sempurna. Walimakanati ubudiyatihil kamilah min rabbihil azim. Dan juga karena kedudukan penghambaan Nabi Muhammad yang sempurna kepada Tuhannya yang Maha Agung. Faradha alaina hubbahu wa hubbahum, Allah mewajibkan kepada kita. Karena kedudukan penghambaan Nabi yang sempurna, Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Wa rabatallahu al-imana bimawaddatihim wa muwalatihim. Dan Allah mengikat keimanan dengan mencintai mereka dan selalu berhubungan baik kepada mereka. Tanda keimanan adalah diantaranya mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengkhitab saat itu orang-orang yang beriman. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, la as'alukum alaihi ajran, aku enggak minta kepada kalian atas keimanan yang sampai kepada kalian berkatku melaluiku untuk kalian balas aku dengan harta benda, enggak. Illa al-mawaddata fil qurba, kecuali hanya rasa cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taktukbalu salatun wala yurfa'u du'aun hatta nusalliya alaihi wa alaihim wa huwa wa hum ala hadzal qadril jalil ibadun mukramun wa basharun la ya'duna magamal bashariyah. Salat tidak akan terima, doa tidak akan diangkat oleh Allah kalau kita enggak bersolawat kepada Nabi dan keluarganya Nabi. Cara doa kita, cara sholat kita diterima, kita bersolawat kepada Rasulullah dan kepada keluarga Nabi. Adapun untuk sholat kesahannya, sholawat kepada Nabi. Kesempurnaan sholat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mendapatkan kedudukan yang mulia seperti ini, adalah mereka hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dan manusia yang tidak melewati batas kemanusiaan. Wala yablughuna ma adahu sallallahu alaihi wasallam maqamal anbiya wal mursalin. Dan mereka enggak bisa selain Nabi Muhammad sampai kedudukan para nabi dan para rasul. Tetap walaupun mereka dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dibuktikan dalam ayat Al-Quran kemuliaan mereka tidak sampai batas Nabi ataupun Rasul. Yang mana mereka adalah orang-orang yang ismah, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga manusia biasa, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa manba'u karamatihim. Nabi Muhammad adalah sumber kemuliaan mereka. Ini mulianya mereka, perlu diingat-ingat, mulianya mereka bukan karena mereka jadi orang alim, bukan karena mereka ahli taat, tidak. Mulianya mereka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana mereka menjadi ahli yang orang yang taat kepada Allah, apalagi menjadi ulama, maka paling mulianya mereka ya mereka ini. Paling mulianya keluarga Nabi ya mereka itu yang menjadi ulama. Keluarganya Nabi selejana menyuruh mulia karena Nabi Muhammad. Sehingga gak bisa, walaupun ada alasan apapun, kita membenci keluarganya Nabi gak bisa. Membenci apa keluarganya Nabi dengan alasan apapun gak bisa. Kenapa? Karena cinta kita kepada mereka itu harus karena Nabi Muhammad. Wa asasun kanu sadikina fi ubudiyatihim mujiddina fi ta'atihim harisina ala sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam qa'imina bil qisti wal haqqi bainan nas a'lamu siddiq wa huda wa au'iyati ilm wa tuqa wa ruwad jihad wa ruwadu jihadin wa sabar wa sabar wa da'ab wa sadaq
lam yatawakalu wa lam yaqulu nahnu albait la ba'sa alaina wa innama kanu usulul wara wa sa'adatul abidin almukhbitin. Mereka adalah pondasi. Asas mereka adalah pondasi yang mana mereka benar-benar serius, jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin untuk melakukan kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan keadilan dan kebenaran di antara manusia. Mereka adalah tanda atau lambang kejujuran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wadah daripada ilmu dan ketakwaan. Dan orang-orang yang selalu menyerukan untuk jihad dan kesabaran. Mereka tidak mengatakan kemudian dengan pasrah mengucapkan kita keluarga Nabi enggak masalah kalau berbuat maksiat, enggak ada. Walaupun mereka keluarganya Nabi, mereka tetap yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Enggak mudah mengatakan, "Oh, kita keluarga Nabi dijamin enggak ada." Mereka tidak akan melakukan seperti itu. Bahkan mereka adalah usulul wara. Asalnya warok dari mereka. Kalau enggak tahu keluarganya Nabi, enggak ada yang tahu warok, enggak ada. Munculnya sifat warok daripada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pertama yang diuji dengan harta adalah keluarga Nabi. Pertama yang diuji dengan harta adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasadatul abidin al-mukhbitin, dan mereka adalah pemimpin orang-orang yang ahli ibadah dan yang paling serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inilah sifat Nabi Muhammad dan keluarganya. Tinggal kita mau mencontoh mereka, mengikuti mereka, kita akan menjadi mulia bersama mereka. Akan ikut dalam rombongan mereka dengan mengikuti dan meneladani mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang digolongkan bersama mereka sehingga kita dicintai oleh mereka, berkumpul kelak di surga bersama mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.